dari mana ini buahnya, Pak? Gubernur Jambi, Zumi Zola, menghentikan truk bermuatan tandan buah segar sawit melintasi jalan nasional. Aksi penghadangan tersebut dilakukan Zola saat meninjau langsung kerusakan jalan nasional, mulai dari jembatan Aurduri 2, Kabupaten Muara Jambi, hingga Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jadi saya harus sampaikan mobil Bapak ini melebihi tonase, Pak. Ya, seharusnya perusahaan Bapak tidak membolehkan membawa seperti ini. Jalan kami hanya 8 ton. Ini di sini berarti 16 ya? 16,5 ton. Nah, jadi Bapak di depan nanti akan ketemu dengan jalan buruk. Karena seperti ini bahaya buat Bapak juga mobilnya ya. Gitu ya. Tolong sampaikan ini. Nanti saya juga buat surat teguran untuk perusahaan Bapak. Ya, nanti tolong sampaikan hari ini ketemu dengan saya. Dengan Gubernur Jambi, saya sudah tegur gitu. Ya, oke Pak. Hati-hati jalan. Ya Pak ya. Selain memantau jalan nasional, Zola yang didampingi Kadis Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Dodi Irawan dan Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Haryanto juga memantau hasil pembangunan jalan dan jembatan yang dibangun pemerintah Provinsi Jambi. Dari Tanjung Jabung Timur, Habibi melaporkan.